Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channel saya ya teman-teman. Kali ini saya berada di wilayah Yike, khususnya di Jalan Kota Tua ya teman-teman. Yuk, sebelum kita nonton video saya selanjutnya, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, tekan tombol loncengnya. Bye bye. Selamat sore kawan. Bagaimana kabar Anda sore ini? Semoga kabar baik semuanya ya. Sore hari ini atau berjalan-jalan di wilayah Yike ya teman-teman. Dan saya ini mau menceritakan sebuah museum. Sebuah museum yang berada di wilayah Kota Yike ya kawan. Yaitu Museum Keramik. Khususnya terletak di wilayah Kota Yike. Dan kayak begini suasananya dan keindahannya. Kita tonton terus ya kawan-kawan. Dan bangunan ini ya kawan, dibangun sejak tahun 1996 ya teman-teman. Dan mulai dibuka ini kepada umumnya ya teman, sudah diunggah kayak gitu, dibuka mulai tanggal 20 November tahun 2000 ya teman-teman. Bangunannya cukup indah, cukup megah kayak begini ya teman-teman. Dan rumah museum ini ya teman-teman merupakan studio keramik sekaligus pamerannya ya teman-teman ya. Dan beberapa keramik itu memiliki banyak tema-tema ya teman-teman. Ada yang mulai harga segini dan harga termahal namanya harga biasa ya kawan. Nah, ini adalah dua lantai ya teman-teman, adalah lantai satu dan lantai 2 ya teman-teman ya. Kalau di lantai 1 ini harganya cukup agak miring, kalau yang di lantai 2 itu harganya cukup mahal sedikit. Dan museum ini ya kawan, kalau daerah Taipei maupun Toyen maupun
daerah Chongli ke atas, Chongli ke atas. Kalau teman-teman mau kesini, langsung aja turun dari stasiun Jingke, lalu jalan sekitar 6 menit ya teman-teman. Di sini sekitar 6 menit. Di sini loh juga apa ya, juga menjual batu giok, aneka keramik, pokoknya terlihat sangat cantik sekali ya. Tadi dari saya pokoknya sangat terjangkau sekali tempatnya. Di sini juga bisa foto-foto ya kawan-kawan. Oh.